Selagi dia menukilkan atau mencorekkan atau menyatakan bahasa Melayu itulah bahasa rasmi, kalau hilang benda tu, itulah kehilangan yang besar bagi saya. Lagi syahdu dan sedih kalau hilang bahasa Melayu. Saya boleh kata macam tu. Sebab kita bahasa natif atau bahasa ibunda. Bahasa ibunda untuk orang Melayu lah yang merupakan majoriti di tanah Melayu dan juga Malaysia ni, bahasa ibunda kita lah bahasa Melayu. Dan saya percayalah rata-rata yang lahir keluar-keluar tu perkataan pertama tu yang berunsurkan bahasa Melayu lah. Yang mencirikan bahasa Melayu. Jadi di sini itu menunjukkan itu bahasa ibunda kita. Dan kalau bahasa ibunda tu hilang, itulah kehilangan yang besar untuk hazanah negara kita. Bahasa Inggeris ni saya boleh percaya dia payah nak mati dah sekarang ni. Sebab dia dah jadi bahasa antarabangsa dan sekarang ni dia sudah pergi ke mana-mana negara pun yang bukan menuturkan bahasa Inggeris pun, mereka pun dah boleh nak belajar bahasa Inggeris. Dan saya rasa betul perkembangan yang baik lah untuk perkembangan bahasa secara umum. Tapi kita tekankan konteks pada bahasa Melayu itu sendiri, iaitu kehilangan yang besar ialah kalau hilangnya bahasa Melayu itu. Itu yang besar, khazanah yang hilang. Tapi menjadi kesalahan apabila yang menjadi jati diri, yang menjadi lambang siapa orang Melayu ni, antaranya lah bahasa Melayu itu, sudah tidak diangkat pada tahap yang sewajarnya. Itu yang menjadi sedih. Itu jadi macam syahdu, suram, sedu dan sebagainya. Nak rasa kehilangan khazanah besar tu, kalaulah bahasa Melayu yang hilang, baru kita boleh katakan itu khazanah yang besar yang hilang. Bahasa apa yang hilang tidak menjadi satu masalah yang besar untuk Malaysia, untuk Malaysia, sebab kita tetap lagi perkara 152 dalam Perlembagaan Persatuan, iaitu bahasa Melayu dan bahasa kebangsaan. Bila itu masih lagi dalam Perlembagaan Persatuan yang merupakan undang-undang yang paling tinggi dekat Malaysia, selagi dia menukilkan atau mencorekkan atau menyatakan bahasa Melayu itulah bahasa rasmi, kalau hilang benda tu, itulah kehilangan yang besar bagi saya. Selain daripada bahasa Melayu, itu adalah perkara yang normal untuk bumi Malaysia lah. Sebab kita bukan penutur asli untuk perkataan atau bahasa tersebut. Jadi fikir-fikirkan, generasi kita ni semakin berubah seiring dengan generasi yang bahasanya bersifat dinamik, yang sentiasa berubah. Tetapi adakah perubahan itu ke arah yang mematikan atau memberi kepupusan, ataupun adakah bahasa Melayu itu wajar untuk kita talkinkan semata-mata? Tak. Sesinya ada negara lain akan menggunakan bahasanya. Okey. Anda kata kita ubah total kat Malaysia, kita guna bahasa Inggeris. Okey. Adakah bahasa orang penutur bahasa Inggeris akan menyokong kita? Sama sahaja. Sebab mereka tidak terkesan. Yang terkesan sekarang adalah kat kita sekarang. Adakah kita merasa untuk kehilangan bahasa ibunda kita ataupun kita nak mengagungkan bahasa yang ada sekarang? Right, itu yang penting. Dan berkaitan dengan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu ni, saya lebih kemas untuk quote kata-kata daripada Prof. Teo Kok Siong. Kata apa? Bahasa Melayu digunakan, bahasa Inggeris didukung. Okay. Kita guna bahasa Melayu, guna seharian, amalkan. Tapi pada masa sama, bahasa Inggeris pun kita kena tengok juga. Okay. Sebab ianya bahasa, sekarang bahasa perantaraan dunia. Untuk kita pergi lebih jauh, kita kena tengok bahasa Inggeris juga. Okay. Untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan ilmu kita.